yang di rumah nggak makan om. Saya kan udah punya anak istri om. Oh. Saya lebih takut keluarga saya nggak makan om. Jangan dipakai, ntar suaranya. Nyanyi di sini. Boleh. Ya, kok masih jalan terus? Masih ya, tapi kalau emang diajak kayak boleh. Ya benar. Ya udah, yuk. Masuk. Silakan duduk. Oh, iya. Lah, kok ada gitar om? Bang Ucok? Iya. Ini gitar Bang Ucok? Iya. Silakan. Kita ini. Ini kantor Bang Ucok. Ini kantor. Biasalah. Ya, silakan duduk. Ya, duduk. Mau ngopi mau apa nih? Ini Pak, pakai gitar aja. Iya. Ya udah pakai. Om ini enggak apa-apa, Om. Enggak apa-apa, coba gitar buat ya. Bang Ucok ini buat nyanyi request buat Bang Ucok. Ya, Bang Ucok ya. Menyanyi lagu apa, Bang Ucok? Ya. Ya, yang kamu nyanyikan tadi aja. A few moments later. Jadi, adik-adik ini kalau ngamen ini enggak takut. Dan itu Bang leader kan? Iya. Itu nggak takut dengan kejadian yang sekarang ini mengenai wabah corona ini? Iya. Sebenarnya takut om. Habis mau gimana kalau nggak usah kayak gini? Yang di rumah nggak makan om. Saya kan udah punya anak istri om. Saya lebih takut keluarga saya nggak makan om. Jadi terpaksa ya. Iya. Tapi gini, ini kan ada himbauan dari pemerintah. Kita harus patuh deh. Oh iya. Ya, jadi di sini ada Om kasih sama kalian biar nyaman ya. Om kasih buat kalian masker ya. Oh, oke. Jadi kalau misalnya ngamen, oh itu harus pakai masker. Ya. Okay, ya. Bukannya takut, mencegah lebih baik. Ya, kita cegah ya. Ya. Oke. Bisa tuh ya, Dek ya. Ya. Nah. Alhamdulillah, Om Ucok makasih ya. Semoga ya. Mudah di sini Om Ucok. Ya. Panjang umur. Coba di ini dulu coba. Jadi kalau kita pakai beginian, insyaallah nih maskernya juga bagus nih. Tuh. Nah. Hi guys. Untuk juga pasti pakai dong. Iya, pasti lah. Ini vokalisnya siapa ini? Saya, Bang Ucok. Ya kalau udah pakai masker, kalau nyanyi, buka. Jangan dipakai, ntar suaranya. Gimana sih? Ya, tapi abis itu dipakai lagi. Ya? Oke, Om. Parah jadi mendem ya. Iya, mendem lah. Kita dalam tanah kamu. Ya? A few minutes later. Oke, Bray. Kali ini kita bersama Ucok Baba Musik. Ini teman-teman kita dari anak-anak pengamen. Jadi mereka lewat rumah saya atau lewat studio saya. Jadi saya suruh mampir aja. Pokoknya gua ajak nyanyi bareng. Ya, ya kak. Siap. Santai aja, bro. Oke, kita mainkan. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga. Good.
itulah tadi kita nyanyi bersama Ucok Baba. Keluar jam berapa tadi? Tadi sih dari rumah jam 9 om saya. Jam 9 pagi. Oh. Oh. Terus ketemuan dulu nih teman-teman sama mau di training pertama tadi. Janjian ya. Iya. Terus kalau ramen sampai kemana aja? Enggak, baru tadi sih om yang namanya di perumahan kayak gini biasanya sih ramen di angkot, di lampu merah, di lantai agung, pasar minggu biasanya. Kabar-kabaran sama temen tadi terus ngamen aja nih, dia mau lihatnya mau ke tempat yang serong, kemana aja udah. Maaf nih deh, abang bukan meninggal, bukan apa ya, yang pengen tahu itu pendapatan sehari kita. Kalau lagi keadaan kayak gini nyari 50.000 juga susah. Pagi ini udah jam berapa nih sekarang? Ini jam 2:30. Lu dapat berapa? Kurang tahu deh ini. Ada apa, Wak? Ada, tapi belum tahu berapanya. Iya, boleh aku lihat enggak? Huh? Ini keliling, hasil keliling ini ya? Iya, Om. Nikmatin aja lah, kalau ini kita jalan bersyukur aja. Iya. Selagi kita ada niat usaha, pasti ada jalan. Wah, lumayan ya. Ya, dari rumah jam 9 kira-kira 10:30 dah jalan tadi dari Cikitama ke sini. Lagi susah, Om. Iya, ya mungkin sabar aja ya. Nah, terus kalau misalnya ngapain deh, jangan sampai lupa pakai masker ya. Oh, itu pasti, Om. Kasihan nanti. Oh, yang di rumah kamu udah jalan-jalan kemana-mana. Oke, saya bawa bak sih, Om. Oh, bawa ya? Iya, alhamdulillah. Aturan pemerintah saya ikutin bahwa ini. Oh iya, aduh. Saya punya anak mana-mana. Udah punya anak? Iya, salah satu SD. Wah, gila. Harus pakai masker ya. Saya tanya penting, Om. Iya.